Bupati Mamram Raya John Tabo didampingi Wakil Bupati Ever Mudumi serahkan insentif kepada para pelayan di gereja, masjid, kepala suku, dan Ondo Afi se-Kabupaten Mamram Raya Selasa 28 Juni 2022 di Aula Kantor Bupati Mamram Raya. Insentif yang diterima para pelayan di gereja, masjid, kepala suku, dan Ondo Afi merupakan janji bupati dan wakil bupati saat berkampanye jelang pemilihan bupati dan wakil bupati Mamram Raya tahun 2020 lalu. Insentif yang disalurkan melalui dinas sosial itu merupakan tahap pertama dan akan diberikan selama tahun berjalan dengan total anggaran yaitu 8 miliar rupiah. Usai menyerahkan bantuan secara simbolis, Bupati John Tabo mengatakan, insentif yang diberikan kepada para pelayan di gereja, masjid, kepala suku, dan Ondo Afi merupakan janji yang harus ditepati karena hal itu bagian dari janji iman saat dirinya dan wakil bupati melakukan kampanye jelang pilkada tahun 2020. Lanjut bupati, jangan dilihat nilainya, namun sebagai umat beragama, mari kita belajar untuk mensyukuri berkat yang diterima dan mohon dukungan doa dari para hamba-hamba Tuhan, imam di masjid, para kepala suku dan Ondo Afi agar di tahun depan nilainya dapat ditingkatkan lagi. Kita akan lihat tahun ke depan dan hari ini baru pertama kita melakukan peluncuran sesuai visi dan misi kami untuk kampanye itu dalam janji politik. Dan kalau kita orang Kristen bilang itu janji iman. Itu ya? Janji iman, janji politik itu janji iman. Hari ini nilainya kecil, tetapi kita berdoa. Mudah-mudahan tahun depan nilainya kita berdoa. Mudah-mudahan kalau berjalan baik, dan itu caranya secara simbolis saya serahkan, secara teknis saya sudah arahkan ke kepala dinas. Ada SK nama-nama untuk insentif itu lurus. Dari kini bupati sudah terbitkan SK untuk masing-masing organisasi gereja. Nanti dari dinas serahkan buat daftar gaji seperti gaji ya, maaf ini bukan gaji tapi ya berkatuan yang honor sedikit itu daftar gaji untuk pertanggungjawaban. Nanti kepala dinas serahkan okay. Jumlah data hamba Tuhan dan pengurus gereja dan pengurus ulang minggu organisasi gereja misalnya gini sekian sudah hitung nilainya sekian dan nah, daftar dagingnya akan diberikan serahkan hasil Jumat ini langsung ke tim yang kita bupati keluarkan SK itu dan bupati tunjuk itu turun bagikan ke langsung ke gereja-gereja. Jangan kasih masuk dari rekening. Kalau kasih masuk dari rekening, berapa dolar tidak ada di gereja sana. Data urus di bank. Ya, loh? Di rumah kendaraannya ini untuk beli sabun, beli pakaian, itu. Dan tahun depan kalau kita lihat. Cakap baik. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamram Raya, Simon Sembor mengatakan, insentif yang diserahkan Bupati diberikan untuk 9 denominasi gereja dan 7 masjid serta para kepala suku dan Ondo Afi se-Kabupaten Mamram Raya. Lanjut ke Dissosial, untuk tahun 2022, insentif yang disalurkan berjumlah 8 miliar. Bantuan ini untuk 9 denominasi gereja yang ada di Kabupaten Mamram Raya dengan ada 7 masjid. Jadi Kabupaten menginginkan bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Mamram Raya ini tidak saja kita melihat daripada satu agama saja, tapi baik agama Kristen maupun agama Islam yang ada di sini Kabupaten memberikan insentif sehingga menjadi pilar atau kekuatan untuk pembangunan di Kabupaten Mamram Raya ini. Bantuan yang disalurkan untuk satu tahun itu sekitar 6 miliar. 6 miliar. Dari dalam khusus. Kemudian untuk kepala-kepala suku dan Ondo Afi itu sekitar 1 miliar lebih, hampir 1,3 lebih. Okay. Kalau total semua sekitar 8 miliar. 8 miliar? Iya. Oke, okay, baik. Yeah. Itu sudah untuk kematuan dan kepala suku. Diharapkan dengan tersalurnya insentif dari pemerintah untuk para pelayan di gereja, masjid, kepala suku, dan Ondo Afi dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan JTP melaporkan. Sudah ketok anggaran di sana. Nanti kalian punya tahun depan. Jadi itu bukan salah saya. Memang sudah masuk, betul saya terima.